wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ilahana maqsudana wa ridaka matlubana. A'tina mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'da. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT kerana kita dihidupkan semula pada pagi ini setelah kita dimatikan mati kecil. Dan mengingati mati ini diperintah, disuruh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabdanya dalam kitab Penawar Bagi Hati, aktsiru dzikra hazimil ladzat. Perbanyakkanlah menyebut zikra, menyebut. Kita kata kadang ingat ataupun menyebut hazimil ladzat, yang memutuskan kelazatan. Perbanyakkanlah menyebut yang memutuskan kelazatan. Maksud yang memutuskan kelazatan itu ialah mati. Mati. Bila mati, tak ada apa dah. Hebat macam mana pun dia hidup, sehat macam mana pun dia hidup, tak ada sakit apa. Bila mati, habis. Tak ada lagi kelazatannya. Jadi Nabi kata, perbanyakkan mengingat, menyebut yang memutuskan kelazatan. Orang yang banyak mengingatkan kematian ni, pasti dia jadi orang yang rajin beribadat dan sentiasa memikirkan bekalan-bekalan yang akan dibawa apabila dia mati. Dan mengingati kematian itu salah satu kaifiat, kaifiat dalam berzikir. Kaifiat dalam berzikir. Sebelum berzikir, sebelum berzikir tu kita ingat bahawa kita ni makhluk yang bernyawa, yang pasti akan mati apabila sampai ajalnya, apabila sampai tempohnya. Dan bila mati, yang pasti akan mati, dan hendaklah membayangkan bila mati nanti akan dimandikan oleh orang. Orang akan mandikan dia, mandikan dia. Macam ada yang viral baru ni kan, yang dia curi tabung duit masjid tu, dimandikan dia. Tapi dia hidup, dia tak mati. Dia hidup dimandikan. Oh, jadi viral lah.
sebagai hukuman ni tu. Oh, orang masjid pun boleh tahan juga masa tu. Pak Imam katanya tau. Pak Imam tangkap dia, apa ni, letak dalam apa tu tempat mandi tu, dia mandi kali. Dia letak apa kapur barus ke apa kat situ. Pak Imam semangat mandikan, tapi orang hidup. Ini orang mati ya, mati. Kita bayangkan bila kita mati akan dimandikan. Dia tak mandi sendiri, orang lain yang akan mandi, akan memandikan dia. Kemudian dia akan dikapankan. Bayangkan kita akan dikapankan, dipakaikan pakaian yang berwarna putih, sunnahnya berwarna putih. Kemudian akan disembahyangkan. Kemudian akan dibawa ke kubur untuk ditanam di dalam tanah. Tidurlah, duduklah di situ sampai hari kiamat. Bila berlaku kiamat, akan dibangkitkan semula di padang mahsyar. Dihimpunkan padang mahsyar, padang tempat perhimpunan, iaitu padang mahsyar itu tempat perhimpunan. Dihimpunkan di situ semua manusia, daripada Nabi Adam, datuk kita Nabi Adam, sampailah umat yang terakhir dihimpunkan di sana. Dan pada ketika itu tidak apa yang kita harapkan. Kita membayangkan begitu. Bila kita mati berada di mahsyar, tak ada apa yang kita harapkan melainkan syafaat, melainkan pertolongan. Antara pertolongan yang kita harapkan, antara syafaat yang kita harapkan, ialah syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara orang yang mendapat syafaat ni, orang yang banyak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya syafaat para siddiqin, para syuhada, para orang yang mati syahid, kita mengharapkan syafaat mereka. Para ulama, para alim ulama yang mengajarkan kita ilmu, kemudian mudah-mudahan kita akan dapat syafaat pertolongan dia nanti di akhirat. Para ataupun para masyayikh, syekh-syekh yang mengajar kita, membimbing kita masih kita hidup di dunia ini. Dan itulah harapan-harapan syafaat, sebab itu dan kita harapkan di padang mahsyar nanti. Setelah itu barulah kita apa kata mengingat, berzikir, dikatakan berzikir al-qalb, berzikir hati. Hati kita yang berzikir. Kita ada dua zikir, zikir hati, zikir lisan. Zikrul qalbi, zikrul lisan. Ada dua zikir. Zikir hati ialah menyebut Allah, 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 Allah di dalam hati. Setelah kita mengingati kita akan mati, kita akan dibangkitkan semula, mengharapkan syafaat, kemudian kita menutupkan mata, menutupkan mulut, mengangkat lidah ke langit, kemudian menyebut Allah di dalam hati itu. Allah, Allah, Allah. Dilatih hati itu menyebut Allah, Allah, Allah. Dilatih menyebut hati itu. Dan latihan itu dibuat selalu supaya dia menjadi subur, menjadi kuat ingatan itu. Macam kita anggota zahir, kita nak badan kita anggota zahir ni sihat, ada apa tu, ada bengkak sana bengkak sini, kita kena ada latihan, kena ada latihan. Dan latihan jasad itu untuk kita lebih cepat, lebih sempurna latihan je. Kita akan mencari sifu kita, akan mencari jurulatih kita. Kata Dr. Azizan Osman, saya nak bentuk badan saya, lama saya bentuk badan saya tak jadi-jadi, dia kata. Tetapi setelah saya mencari jurulatih sifu saya, saya berjaya membentuk badan saya. Itu duduk jasad yang zahir.
Lebih-lebih lagi anggota yang batin, hati kita nak membentuk dia tu, hendaklah kita juga berguru. Ha, berguru ni kena cari guru ni. Berguru supaya apa tu, kita membentuk hati kita tu betul. Ha, betul dan sampai kepada matlamat tujuan dia. Dan bila kita berguru pula, guru tu guru yang mursyid. Dan ada sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada Rasulullah tu nak dicari kita betul tu. Kalau tak sampai, takut tidak ada guru dia. Bila tidak ada guru, apa kata apa kata tu? La apa dia, dia belajar tidak ada syekh, maka syaitanlah syekhnya. Dia belajar tak ada syekh, tak ada guru, maka syaitanlah gurunya. Itu penting pada guru tu. Takut bila tak ada guru ni, dia menyimpang. Sebab apa kata, gurunya ialah syaitan. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, buat hati dia tak berzikir. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari yang mengarang kitab Hikam tu, dia menyebutkan tentang zikir. Dia kata zikir tu apa? Zikir itu ialah usaha usaha melepaskan hati, usaha melepaskan hati daripada ghaflah, daripada lalai. Zikir itulah usaha melepaskan hati daripada ghaflah, daripada lalai. Berusaha kita berzikir dalam hati kita itu untuk melepaskan hati kita daripada lalai. Supaya apa? Supaya ingat Allah, ingat Allah. Dan itulah antara tujuan ataupun cita-cita kita, ialah mengingat Allah. Mengingat Allah, atau dalam bahasa yang ada hebat sikit, ma'rifatullah. Ma'rifah, ma'rifah itu mana? Ingat, kenal. Kenal, kenal Allah. Yang pertama, mengingati Allah. Yang kedua, kenal Allah. Itu, ingat Allah, kenal Allah. Ini penting tak? Ya, ingat Allah, kenal Allah ni. Ingat Allah, betul ke kita sentiasa ingat Allah? Ha, ni masalah kita ni. Itu yang kita kena usahakan dengan zikir itu, supaya kita sentiasa ingat Allah. Para sufi dahulu, mereka apa? Lupa Allah sedetik, lupa Allah sedetik, kira dosa. Kita membayangkan bagaimana, bagaimana nak ingat Allah, sentiasa ingat Allah. Ha, rupa-rupanya dia ada zikir, zikir hati. Hati sentiasa berzikir Allah, 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 Allah. Jadi hatinya sentiasa berzikir, walaupun dia nampak diam je, tapi hatinya sentiasa berzikir. Kalau berhenti hatinya daripada berzikir, dia rasa berdosa. Ha. Kita, ya Allah, tak kata orang lah. Ha. Saya sendiri pun kadang, oh lupa juga. Lupa, lalai, gitu kan. Gitu kan. Kemudian kita berzikir untuk makrifat, untuk kenal Allah, untuk kita mengenal Allah. Dalam hidup ini antara cita-cita kita, tujuan kita ialah untuk mengenal Allah. Hidup Allah bagi umur pada kita, betul ke kita kenal Allah? Yang kita sembah setiap hari, yang kita tujukan ibadat kita sepenuhnya kepada Allah, itu kenal ke kita? Kenal tak? Itu kadang-kadang kita rasa kita lebih kenal dunia, kita lebih kenal makhluk daripada kita kenal yang mencipta makhluk itu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Jadi kata Ibn Athaillah As-Sakandari, zikir itu ialah satu usaha yang melepaskan kalbu, lepaskan hatinya daripada ghaflah, lalai. Lalai, lupa. Dia bila lupa, dunia akan masuk, benda lain akan masuk. Ha tu. Dunia macam-macam kita ingat, pekerjaan kita, wang ringgit kita, masalah kita, macam-macam kita ingat. Jadi kita, kata Ibn Athaillah, nak melepas zikir itu, nak melepaskan hati kita daripada ghaflah, daripada lalai. Macam mana nak melepaskan hati itu daripada lalai? Bitardidi. Dengan mengulang-ulang bismillah, nama Allah. Nah, dengan mengulang nama Allah, 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 Allah.
dengan mengulangkan nama Allah. Allah, Allah nama bagi zat, laisa kamitsli syai, nama bagi zat yang tak ada seumpamanya sesuatu, itu Allah Subhanahu Taala. Mengulang nama Allah, 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 Allah. Apa ni ayat yang pertama turun? Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhan kamu. Apa nama Tuhan? Allah. Allah. Kemudian apa, nyebut nama Allah di mana? Bil qalbi, di hati. Wal lisani, dan di lidah. Jadi kata Ibn Atta'illah Askandari, mengulang nama Allah di hati dan di lidah. Di hati tadi itu ialah Allah tadi lah. Allah, 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 Allah. Dan zikir lidahnya ialah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan menyebut la ilaha illallah tu pun ada, ada kaifiatnya, ada caranya, ada SOP nya. Daripada maqam qalbi, la qalbi, hati, pergi ke maqam sir, pergi ke maqam akhfa, pergi ke maqam khafi, pergi ke maqam roh, kemudian kembali ke qalb, ke hati. La ilaha illallah, mana itu? Dia kembali la ilaha illallah. Walaupun tak digerakkan kepalanya, tapi hatinya berpusing, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu zikir lisan. Jadi bitardidi bismillah, dengan nama Allah di hati dan di lidah. Jadi itu zikir. Tujuannya menghilangkan kelalaian kita, ghaflah kita, lupa kita, lalai kita mengingati Allah. Dan tujuannya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, yang ini ni kita kena berguru. Nah, kena berguru, bukan boleh ikut-ikut gitu je. Dan berguru tu pula kena mencari guru yang mursyid. Ha, cerita panjang tentang mursyid tu pula. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kesempatan pada pagi ini untuk menggantikan ustaz yang tidak dapat hadir pada pagi ini, saya nak menceritakan tentang nafsu. Tingkatan nafsu kita. Saya nak baca buku Sama'il ni, saya terlupa bawa bawa cermin mata, tak nampak. Dia tulisan dia halus sikit. Kitab berwarna gelap sikit, kuning, tak nampak. Jadi saya nak cerita ni lah, tingkatan nafsu. Kita ni di mana nafsu kita ni berada? Kadang-kadang bila kita tak kenal ni, kita tak kisah pun. Tak kisahlah mana-mana pun. Nafsu aku di mana pun aku tak tahu. Tak kisah pun. Tapi kena ingat ya, saya nak peringatkan diri saya lah. Ada yang nafsu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk ke dalam surga Allah. Ni yang saya sebut ayat yang pertama sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah jiwa yang tenang itu kepada Tuhan kamu. Radiyah, dia redha. Mardiyah, Allah redha. Masuklah, wadkhuli fi ida ibadi, masuklah ke dalam, di kalangan hamba aku yang menjadi hamba Allah, masuklah di kalangan hamba aku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga aku. Ini yang kita nak cari ini. Jiwa yang tenang itu berada di tingkat yang keberapa? Yang pertama, nafsu ammarah. Saya menjelaskan nafsu ni yang bagi saya yang agak mudah untuk kita faham. Nafsu ammarah ni macam-macam dia punya versi untuk menjelaskan nafsu ammarah ni. Bagi saya yang agak mudah ni, nafsu ammarah ni ialah apa, nafsu yang sentiasa melakukan, dia ni sentiasa melakukan maksiat zahir dan batin. Zahir batin, nafsu saya nak buat jahat je,
zahir dia, anggota zahir dia, mata maksiat, telinga maksiat, mulut maksiat, apa, tangan dia maksiat, gunakan untuk mencuri sebagainya, kakinya pergi ke tempat-tempat maksiat, semua macam tu. Dan termasuklah batinnya juga melakukan maksiat. Dalam batin ni ada sombong, ada riya, ada sum'ah, ada ujub, ada bakhil, ada marah dalam hati tu. Marah, ni marah ni. Walaupun marah tu pada semua orang ada, tapi macam mana mengawal kemarahan, dia tak kawal marah dia. Nak marah je. Ya, nak marah je. Ha, tengok isteri marah, isteri tengok suami marah, marah. Tengok anak marah, tengok rumah marah, tengok selipar marah, tengok selipar marah. Sebab tak disusun selipar marah. Tengok kereta marah, tengok jiran marah, marah. Ha, tu. Melakukan amarah ni orang yang melakukan maksiat zahir dan batin, dan dia tidak menyesal. Tak ada rasa menyesal. Jadi tak jalan masalah ini amarah ni, tak ada rasa menyesal, tak apa. Biasa buat apa? Buat maksiat, buat dosa, buat keingkaran. Ini nafsu amarah. Yang mudah-mudahan kita tak termasuk dalam nafsu amarah ni lah. Yang kedua, lawamah. Lawamah. Lawamah ni dia melakukan maksiat zahir dan batin juga. Dia buat juga, tapi dia mula mencerca diri dia. Silap aku, macam mana aku boleh buat kesilapan ni? Kemudian dia menyesal, ada penyesalan kat situ. Buat silap, tapi dia rasa menyesal. Silap aku, ya Allah, ampunkanlah. Bila menyesal, dia minta ampun, jalan lagi, meneruskan lagi kehidupan dia. Silap juga aku, ya Allah, silap, rasa salah juga lagi, ada melakukan kesilapan, dan dia menyesal di situ. Menyesal itu satu naik tingkat, kata lawamah. Buat salah tapi ada penyesalan, mencerca diri dia, menghina diri dia, silap macam-macam. Kemudian bila dia menyesal, menyentuh dia bertobat apa semua, dia naik pula satu tahap tingkat pula, mulhamah. Mulhamah ini nafsu yang sudah dapat ilham. Ilham. Macam mana mendapat ilham tu? Dia tetap melakukan maksiat zahir, dia tak buat dah. Yang mulhamah ni maksiat zahir dia tak buat dah. Dijaga anggota zahir dia daripada melakukan maksiat, daripada melakukan kemungkaran. Tapi masih ada maksiat batin. Maksiat batin ni masih ada. Maksiat batin ni masih ada lagi. Elok dah zahirnya tu, sembahyangnya elok, apa ibadahnya elok, tapi dalam hati tu masih ada lagi. Tak, apa ni, sombong, takaburnya ada lagi, riaknya ada lagi. Apa ni, fitnah, mengumpatnya ada lagi. Mengumpatnya ada lagi, batin tu, batin. Dan penyakit batin ni, maksiat batin ni lebih banyak daripada maksiat zahir. Elok datang dah ke masjid apa semua, tapi dalam hati tu macam-macam. Dalam hati tu macam-macam. Nak tengok kesilapan orang, apa dia, nak melihat kesilapan orang, tengok, nampak silap dia, berbunyi hati dia, gitu. Dalam hati dia, dia kita hidup ni mudahnya melihat kesilapan orang. Mudah tengok, nampak je kesilapan orang, lalu dia menyebut kesilapan orang tu. Walaupun boleh jadi kesilapan orang tu ada pada dirinya, tak nampak dia, dia nampak pada orang. Itu hati. Ada lagi maksiat dalam. Yang susahnya ialah yang senang melihat kesalahan orang, yang susahnya melihat kesalahan diri. Ini salah. Melihat kekurangan diri itu yang susah. Nak tengok kekurangan diri kita, ya Allah, tak nampak kita kekurangan diri kita, kesilapan diri kita. Dan yang terbaiknya ialah melihat kekurangan diri, kesilapan diri, itu yang terbaik. Kena menganggap diri
orang buat dosa aku, ya Allah, banyak dosa aku juga, ya Allah. Tengok orang, tengok diri kita tu, yang utama diri kita tu. Jadi orang yang nafsu mulhamah ini, dia maksiat zahirnya tak ada dah, tetapi maksiat batinnya masih ada. Dia usaha memperbaiki apa ni, memperbaiki maksiat batinnya, menghilangkan nafsu apa maksiat batinnya. Naiklah dia pula makam yang keempat, iaitu makam nafsul mutmainnah. Ha, sini sampai peringkat yang disebut oleh Allah SWT tadi. Makam nafsul mutmainnah ialah dia tu jadi tenang. Mutmainnah tu maknanya tenang. Tenang. Tenang mana? Tenang daripada maksiat zahir dan batin. Tenang daripada maksiat zahir dan batin. Ha, sini bila dah zahirnya tidak maksiat, batinnya tidak maksiat, ha, ini sudah mula naik apa kata tahap kewalian. Dia mula naik tahap kewalian. Kita jangan rasa pelik wali-wali tu. Wali ni banyak, ada wali nikah pun wali juga. Wali nikah ada anak perempuan, ada adik perempuan, dia nak menikah, jadi wali kita. Wali itu satu. Satu lagi wali maksudnya orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu kata wali tu. Waliullah maknanya orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara orang yang dikasihi oleh Allah SWT ni, amalan dia ialah mengekalkan solat witir, solat sunat witir. Nah, ini dia. Pasal apa? Pasal Nabi ada sebut, innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu witir, ganjil, dan dia suka kepada witir. Jadi suka kepada witir. Antara yang witir Allah suka kepada witir apalah? Solat witir, solat ganjil. Satu rekaat, dua rekaat, tiga rekaat, lima rekaat ganjil. Nabi sampai 11 rekaat witir dia. Nabi sampai 11 rekaat. Nah, jadi witir tu sama ada diniatkan untuk dilakukan selepas tidur, tidur bangun kemudian bangun, ataupun dilakukan selepas solat isyak. Diamalkan dulu, dibuat dulu selepas isyak tu. Boleh juga. Boleh dibuat sebelum tidur ataupun selepas tidur sebelum subuh. Sebelum subuh gitu. Itu witir boleh dibuat itu. Tapi yang selamatnya ialah sebelum tidur, lepas isyak sebelum tidur. Itu selamat, ya tak? Lepas isyak kita solat siap-siap dah. Tidur tak apalah. Kalau bangun pada subuh, maknanya kita sedar telah melakukan solat witir. Tapi orang yang dibiasa bangun awal sebelum subuh, dia bangun dah, dia kata aku nak sembahyang witir nanti sebelum subuh, boleh. Dia nak selamat, saya kira kalau yang kita biasa payah nak bangun tu, kita buat selepas isyak. Selepas isyak buatlah sekali atau satu rekaat, tiga rekaat atau seterusnya lah, sampai 11 rekaat. Dan hatta kalau kita terbangun subuh pun, bangun-bangun nak azan lah, masuk bila air tak sempat kita nak sembahyang witir, kita boleh solat witir sebelum solat sunat qabliyah subuh. Sebelum solat witir, sebelum solat sunat subuh tu, kita buat dulu solat sunat witir, boleh. Selepas kita solat sunat witir, kemudian baru kita bangun untuk solat sunat subuh. Boleh. Jadi kita panjangkan sikit waktu apa tu, waktu apa solat sunat qabliyah subuh tu, untuk memberi kesempatan kepada orang yang tak sempat solat witir pada malam hari, malam sebelum subuh. Tapi timbul pula isu, ustaz kami nak pergi kerja, ustaz, Masjid Munawarah ni lambat sembahyang subuh dia, pergi tempat lain. Waktu jadi kadang-kadang kurang orang solat subuh. Tak apalah, itu kita pilih ejak lah tu. Jadi antara amalan yang disukai oleh Allah SWT ialah solat witir. Jadi tentuan sama-sama lah kita buat kan, dalam hidup kita yang sementara ni kita buat. Sama ada selepas solat isyak ataupun sebelum solat subuh.
Jadi orang sudah sampai nafsul mutmainnah, ini sudah sampai tahap apa kata tahap kewalian, orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan kau. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah wahai jiwa yang tenang itu kepada Tuhan kau, kepada Allah. Radiyah mardiyah, yang dia redha, yang Allah redha. Masuklah ke dalam hamba ku dan masuklah ke dalam surga. Masuklah surga. Dan mudah-mudahan tuan-tuan kita berada di tahap nafsul mutmainnah inilah, dipanggil. Satu tiket, satu jaminan daripada Allah SWT untuk kita masuk ke dalam surga Allah. Kalau belum sampai ke peringkat itu, bagaimana kita? Ataupun kita berada pada nafsul ammarah, na'udzubillah, yang sentiasa melakukan maksiat, dosa, zahir dan batin. Na'udzubillah, kita jangan sampai itu. Dan kita berusahalah, berusaha, berusaha, berusaha sampai ke tahap nafsul mutmainnah. Kemudian dia beramal lagi, beribadat lagi, terus dia naik pula ke makam radiyah. Radiyah, radiyah ni nafsu yang redha. Nafsu yang redha, apa maksud, maksud nafsu yang redha ini? Dirinya suka meras, apa ni, mula merasai redha. Dirinya dah mula merasa redha. Redha apa? Redha dia daripada apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Apa yang Allah tentukan kepada dia, dia redha. Dia terima, dia suka. Redha bagaimana suka boleh? Dia suka, dia terima. Ini dah nak makam radiyah. Apa yang Allah tentukan kepada dia, redha. Tang ke masjid, bawa selipar baru, keluar-keluar hilang selipar tu, apa nak buat, reda je lah. Itu dia, ya. Elok tenang duduk, tiba-tiba air naik banjir, ya, banjir dia, banjir, reda. Banjir bukan mula setakat banjir gitu je, habis apa, perabot-perabot dalam rumah, apa ni, kenderaan habis rosak. Orang yang bagi kenderaan senyum je lah, ya tak? Orang bagi kenderaan senyum, alhamdulillah rezeki dah. Tapi orang yang kenderaannya rosak tu monyok. Saya dia dipahamkan kereta dia 10 kereta dia. Ya Allah, seorang 10 kereta. Ada tiba-tiba banjir ni, 7 kereta dia tenggelam. Menong dia. Yang satu tu nak baiki 30,000, satu 40,000. Nah, katanya proton apa nama tu? Proton yang baru ni, proton 70 apa? 70 atau 70,000. Saya kata kalau 70,000 apa total loss dia lah, beli yang baru jelah. Menung ni. Tapi orang bengkel pula kan senyum. Senyum rezeki. Jadi orang yang apa kata? Itulah yang orang fikir balik kan. Itulah. Harta ini adalah milik Allah Subhanahu taala. Nak jadi redha ni macam mana? Harta ni milik Allah. Allah pinjamkan kepada kita. Letak situ. Allah pinjam kepada kita sementara kita hidup. Sementara kita hidup, Allah pinjam kepada kita, gunalah. Pakailah. Makanlah. Tapi bila kita mati, kita bawa tak? Harta tu tak bawa pun. Dah jadi harta pusaka, harta untuk milik waris. Dipindahkan kepada waris. Jangan pula kita ni nakal, ini aku punya harta ni, wasiat situ. Bila ayah meninggal, semua harta ayah ni, duit-duit ayah, mama saya ni, masukkan ke dalam kubur sekali. Oh, meninggal dia buka, ada pula wasiat ayah ni. Macam mana ni? Waris pun bincang, macam mana? Tak tahu nak buat macam mana ni. Pergi jumpa ustaz ke apakah. Ustaz kata apa wasiat pun macam tu, wasiat yang macam tu tak boleh dilaksanakan. Melompatlah waris dia. Alhamdulillah, kalau tidak kena tanamlah kubur harta ni. Tak boleh bawa. Dia. Itu menunjukkan harta tu pinjaman Allah kepada kita. Jadi kalau dipinjamkan, dia nak ambil. Dia ambil. Aku nak ambil sikit, Allah kata,
Arti yang kupinjamkan diadakan banji, adakan banji. Saya malam tadi ada kuliah di masjid Kompor Hekom tu. Saya kata masjid ni kena banjir kan? Kena usak sampai atas mimbar itu, atas mimbar. Oh, air. Ini kapik baru. Alhamdulillah kapik baru. Ni speaker baru. Baru alhamdulillah. Ada gak hikmah ni juga tak? Ha, kalau tidak tak dapat kapik baru. Itu dia redha. Redha. Jadi Allah ambil, dia nak ambil, dia ambil. Termasuk kita pun Allah nak ambil kita, ambil. Kadang-kadang dia ambil anak dulu, tak? Ambil anak. Ha, anak meninggal dulu. Ha, redha lah. Redha katanya. Ha, ini redha makam, makam radiah katanya. Bagaimana tuan-tuan, satu peristiwa berlaku, kalau tak silap saya di Pondok Pasir Tumbuh apa ke. Dia tinggal anak dia kat rumah. Dua orang tak silap, kecil-kecil tinggal kat rumah. Seorang tidur atas dalam buaian apa semua. Dia pergi keluar. Tiba-tiba berlaku kebakaran. Bila berlaku kebakaran, orang sibuklah. Orang tak tahu yang ada dalam rumah tu ada anak yang sedang tidur. Tak kisahlah orang pun. Bila dia dah habis hangus semua-semua, dia pun balik. Balik dia tengok. Dia tengok rumah dia terbakar. Dia ingat dalam rumah tu ada anak di dua orang. Tapi dia boleh tenang dan tenang. Orang tak tahu. Buka-buka rumah tu, dua-dua telah terbakar. Kita agak-agak macam mana, eh? Orang bagi tahu rumah terbakar. Ih, dalam rumah aku tu, rumah tu berkunci, ada dua anak aku. Macam mana anak aku tu? Kalang kabut gitu. Macam mana anak aku? Oh, itu dia rasa-rasa bimbang, rasa risau, rasa macam-macam. Nah, tapi dia boleh tenang. Balik rumah, buka pintu, tengok anak mati. Agak-agak kita boleh tak macam tu? Nak cerita radiah, redha, apa yang telah ditetapkan, ditentukan oleh Allah SWT kepada dia. Ini bukan senang, ya. Tadi kadang-kadang bukan sampai peringkat ni lah. Kadang-kadang yang ringan-ringan yang mudah-mudah, selipar hilang ni. Oh, mengamuk kita. Kebetulan baru beli pula selipar tu. Bukanlah mahal mana pun, kan? Tapi sebenarnya hilang tu Allah ambil. Allah ambil. Orang tu sebab musabab, kan? Allah ambil daripada kita. Dia boleh redha apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kepada dia. Itu kita radiah. Nafsu yang radiah. Kemudian dia naik lagi kepada tingkat mardiyah. Tingkat mardiyah ni Allah pula redha kepada dia. Ini sampai peringkat macam mana tu? Allah redha kepada dia. Apa yang dibuat Allah redha. Ini bahaya ni, orang yang macam ni. Kalau ada orang macam ni, cukup bahaya. Pasal apa? Perkataan dia, dia sebut perkataan dia, jadi. Ini bahaya. Jadi katalah kita buat pengenaian pada dia, jadi monyet kau. Jadi monyet dia. Melompat-lompat jadi monyet terus. Itu bahaya ni, orang yang di makam mardiah ni. Jadi monyet kau. Nampak gaya kau ni suka melompat. Jadi monyet kita, jangan main. Sebab tu, diletak makam yang keenam. Kalau makam yang pertama, ramai lah orang jadi monyet. Tak? Dia marah ke orang, monyet kau. Tapi dia letak makam yang keenam, tinggi tu dah. Sampai apa? Radiyah mutmainnah, radiyah barulah sampai apa, mardiyah. Begitu. Jadi orang yang dah, macam mana keadaan dia? Dah tak ada apa dah, kan? Allah, Allah. Yang jenis redha dia, tak ada nak mengata ke orang. Kalau letak di yang mula-mula dah jenis macam tu, dan ataupun apa lawamah jenis itu, macam-macam nanti. Jadi dia marah ke orang, bukan setakat dimandikan yang baru dicuri duit masjid, dimandikan. Dimandikan macam jenazah tu. Saya pun nak komen juga, saya buat dalam grup Nazir, kan? Saya pun nak komen ke tidak, nak komen, biarlah, kita tak tahu keadaan sebenarnya. Rupa-rupanya tuan-tuan, yang saya faham lah, dia ada datuk umur 70 lebih kurang. Datuk dia yang suruh report kat polis. Gitu pula apa cerita dia. Dia tahu, dia kenal cucu dia ni macam mana, apa masalah cucu dia ni. Jadi datuk dia suruh report polis. Tu pergi report polis tu. Report polis, kemudian pergi mahkamah, kena bicara, jatuh hukuman. Penjara 10 tahun, denda 4,000. Cerita dia tak. Bila datuk dia report, apa masalahnya? Jadi kita sibuk kat luar ni.
yang sampai kutuk imam nazir je ke masjid. Jadi nazir pun kena. Ada. Oh, naik nazir mentang-mentang ada jawatan sikit nazir. Oh, eh dia belagak dia pergi hukum orang. Oh, saya terasa juga sebab nazir ni. Tapi bukan masjid kita lah, masjid apa. Oh, dia kata belagak je nazir, dia kata boleh hukum sendiri. Oi. Apa sampai ke situ pula? Kita tak faham cerita sebenarnya kan. Ha, tu dia. Jadi sebab saya nak peringat diri saya lah. Dan mudah-mudahan ada manfaat kepada tuan-tuan puan sekalian. Bila kita nak menghukum tu, ada kaedah, kaedah fiqah, kaedah usul fiqh. Bila kita al-hukmu fi syai'in far'un an tasawwuri. Al-hukmu fi syai'in far'un an tasawwuri. Kaedah fiqah, kaedah fiqah. Nak menghukum sesuatu, hendak salah satu cabang dia, salah satu cabang dia ataupun syarat dia ialah gambaran. Far'un antasori, gambaran benda itu, perkara itu. Kena ada gambaran tu. Kalau kita nak hukum, macam mana gambaran sebenarnya keadaan tu? Gitu. Kena jelas dulu. Jangan terhukumnya, dengar begitu, tengok baca dalam WhatsApp, terus buat hukuman. Ya. Tak kena. Orang yang cerdik tu, dia tengok dulu cerita dia apa. Satu persatu jelas dulu, barulah keluar hukuman. Baru betul. Ini gambaran tak jelas lagi, dah keluar hukuman lah. Ini apa ni tengok, bila kawan tu kena hukum, kena mandikan. Dia tuduh, kita tuduh, apa ni, IJK masjid, nazirnya, imam, pak imam pun boleh tahan juga. Dia kata, oh kan. Tak cukup mandikan orang yang mati, yang hidup boleh mandikan. Kena macam-macam. Cerita dia kita tak tahu, cerita sebenar. Jangan tu nak menghukum dulu, tengok, dengar, tengok cerita dulu. Yang lebih baiknya tak usah apa-apa, diam aja. Jangan buat hukuman apa-apa. Rupa-rupanya tuan-tuan yang saya faham gitu lah, mana datuk dia sendiri kata buat pengakuan. Nak suruh report polis lah. Baik, itu yang apa kata mardiyah tadi, Tuhan redha apa yang dia buat. Ni bang ni. Ini kata dah sampai ke peringkat ini, dinamakan kata muqaddimah, muqaddimatul karamah. Dah mula dah karamat, 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 karamat tu dah. Orang yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dah keramat, keramat perkataan dia, perbuatan dia, ya, mendapat apa, pemberian Allah kepada dia. Yang kita karamah, karamah tu. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, nafsu al-kamilah yang sempurna. Kamilah ni, kamilah ni, nafsu ini jadi insan yang kamil, jadi manusia yang sempurna. Yang ini hanya ada pada para rasul, para nabi. Ya, ni dah makam ni. Sampai ke peringkat kita tengok rasul tak ada apa kata, tak ada dosa, terpelihara daripada dosa maksiat. Para nabi yang disebut oleh Allah SWT, dan orang inilah yang dipilih oleh Allah SWT menjadi khalifah. Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku yang Allah SWT nak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Orang jenis inilah, orang yang jenis nafsu yang kamilah ini. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita memahami sebesikit tentang tingkatan nafsu ni, marilah kita sama-sama berusaha meletakkan apa nafsu kita di mana, tahap mana. Sekurang-kurangnya saya kira dia berada di mulhamah. Mulhamah, kemudian dia pergi kepada mutmainnah, turun ke mulhamah, mutmainnah, mulhamah, mutmainnah. Mati kita dalam keadaan mutmainnah. Ya ayu Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ini macam salah satu tiket untuk melayakkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harapan gitulah, ya tak? Harapan gitulah. Kita hidup ni, kesimpulannya kita hidup sementara lah. Jadi sementara ni lah kita nak mencari kelebihan-kelebihan yang ada. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang menjadi penghuni-penghuni surga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, yang cukup sekadar itu untuk pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan disudahi dengan أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل جمالنا جمال مرحوما
wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajma fina wa la ma'ana wa la matmama syakia wa la mudawla mahruma rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahu bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.